Aduh. Pusing anjay. Yo guys, selamat datang kembali di channel gua dan ya. Jadi, kali ini gua mau melihat kumpulan meme-meme mama, the power of mama ya. Karena udah jadi makanan sehari-hari gua ya, kelakuan dari para mama ya. Jadi gua pengen melihat yang ada di meme-meme ya, yang ada di media sosial. Jadi tanpa banyak bacot, kita mulai videonya. Gas dan skuy. Gak mempan ditilang. Operasi zebra tidak akan menghentikan mereka. Bener, bener. Kebanyakan malah lawan ya. Anjir, anjir. Coba. Jangan pernah halangi mama. The power of mama. Ini bukti lain mama itu luar biasa. Di tengah keramaian jalanan saja dia berani lawan arus. Dan siapa yang bisa memarahi dia? Anda berani. BTW, truk yang gede aja dia lawan loh. Anjir, selalu benar. Mak si penguasa jalanan. Ada dua penguasa jalanan. Satu, orang lagi touring. Dua, mama. Ada mama lagi touring. Kelar hidup loh. Anjir, anjir. Terasa jalannya miliknya bersama ya. Ini mak sama now. Helm sama now. Dipakai mak sama now. Pakai kursi anjir. Emang gak sakit itu anjir. Anjay. Jikalau gak ada helm, kursi pun jadi. Jago ngebonceng. The power of si penting yakin. Bukan soal motornya yang kuat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Wow. Itu kalau yang belakang jatuh itu gimana anjir? 5 sekalian langsung diangkut anjir. Hah. Serasa punya dia seutuhnya. Ada dua tipe ibu-ibu. 1. Pakai motor kiri belok kanan. 2. Ngadem di ATM sambil duduk pakai tong sampah. Tenang, semua itu di dunia itu milik kita ya, kata mama. Serasa jalanan milik sendiri nih, taruh di tengah jalan biar cepet kering. Masalah. Anjir, jalan gang dibuat jemur pakaian anjay. Mama mah bebas. Aduh, aduh. Bakal terpendam seorang mak. Ketika gue tahu kalau mak gue punya kemampuan tersembunyi. Menumpuk-numpuk perabotan rumah. Kalau ini gue kurang tahu ya. Kalau emak sudah datang, tamatlah riwayat kita. Dia yang ngajak mak, ayo nak pulang. Cepat, jangan main lumpur. Di saat beginilah tuduh-menuduh dimulai. Anjir. Cara mama biar anak enggak nonton dekat-dekat. Solusi biar anak tidak nonton TV dekat-dekat. Dikasih garis. Anjir. Aduh. Hah. Mama juga bisa pakai ninja. Siapa bilang mama enggak bisa pakai ninja? Serius anjay. Kakinya aja kayaknya nggak nyampe itu di tanah itu. Kalau udah jatuh nyalain orang lain. Nah, kalau udah beres nyetrika, kegiatan selanjutnya adalah perawatan rambut. Ketika nyetri bonding, tetapi tidak punya uang. Cantik memang pakai setrika. Anjay. Panas dah panas tuh. Mungkin pak ojeknya nggak berani nerobos biar cepet sampai solusinya.
mah bebas mau ngapain aja. Aduh, malah mamaknya yang nyupir. Anjir, mama mah bebas. Dai. Mas siapa ini, hayo? Sumpah itu bukan mak gue. Ya, bukan mak gue. Nyumpir kasur di tengah jalan. Dah. Kalau gue lihat ini ya kasurnya auto gue angkut dan gue buang ya. Tas emak-emak zaman sekarang nih terinspirasi dari gaya Kitty Nindi Ayunda. Emak zaman now pakai Indomie anjir. Anjay, Indomie bisa apa itu buat tas itu? Kalau Nindi Ayundanya itu cuma ya bener tas, cuma di apa gambar Indomie. Kalau mama itu pakai bungkus Indomie. Kalau ketemu kayak begini jalan, mending menipir deh bro, style ke pasar. Mama zaman now. Kalau bawa senapan kayak gini, preman pasar pun takut anjay. Senapan, senapan. Siapa bilang cuma ABK yang bisa kece pas liburan? Kerjaan rumah beres, saatnya mama zaman now berangkat piknik. Kumpul jadi satu. Anjay, anjay. Ayo jujur, rumahnya siapa ini? Ayo ngaku, rumahnya siapa ini? Kalau pagi gini selingkuh aman enggak? Wahai mama. Astaga. Tobat mama yang kayak gini, tobat kalian mama yang kayak gini. Wow. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, yaitu dari meme mama. Semoga kalian suka dengan video ini. Oke, thanks for watching. See you next video. Bye bye.